Halo sobat isi stok, kita jumpa lagi ada perusahaan mau IPO. Ini Master System Infotama MSTI itu book buildingnya 20 Oktober sampai 26 Oktober. IPO price antara 1.355 sampai 1.600 kurang sedikit. Oke kita lihat detailnya ini bergerak ke bidang teknologi, subsektornya IT Service and Consulting, line of business-nya System Integration, ini berkedudukan di Jakarta, eh, uh, saham yang akan dijual itu 20% ownership-nya, dan IPO operasinya 1355 sampai 16 dan ini bisa dilihat websitenya ya Anda bisa mempelajari lebih detail tapi tujuan kita e, di video ini adalah menghitung apakah IPO price 1355 sampai 16 itu harganya wajar, murah atau mahal. Nah kita akan menghitung dengan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed di bursa. Oke. Okay. Uh, IPO ini uh, tersedia informasinya dalam bentuk prospektus Bisa Anda klik di sini prospektusnya Nah, si prospektusnya ada Dan akan kita kupas prospektusnya Oke okay. Nah, pertama kita yang harus lihat adalah jumlah saham yang beredar itu berapa Oke, okay, sebelum dia lepas ke publik ini sahamnya segini 2,6 2,6 ya. Setelah itu dilepas 667 juta atau ekuivalen 20% dari kepemilikan ke publik. Jadi sekarang total total outstandingnya adalah 3,3 miliar lembar saham. Oke, okay. kemudian kita akan menghitung nilai wajar dengan membongkar laporan keuangan. Kita akan pakai dua periode, yaitu periode ulirnya. Ini full year-nya, ini 2022, dan untuk 2023 baru di 4 bulan pertama atau anggap ada di Q1. Nah, kita lihat di sini jumlah aset lancar. Kita nggak net aset tidak lancar ya, karena ini yang paling quick atau yang ini eh, paling liquid. Nah, dari sini eh, tahun 2022 itu 2 miliar, tahun 2023... Itu sekitar 1,9. Jadi ada penurunan sedikit lah. Oke, okay, tapi nggak signifikan. Nah, kita harus cari netnya. Netnya itu kita harus keluarkan item-item seperti pajak dibayar muka dan biaya dibayar muka dan juga uang muka. Kita harus keluarkan itu. Oke, okay, kita bandingkan dengan hutang jangka panjang dan jangka pendek. Terus kita masuk ke profit and loss. Kita lihat penjualan bersih tahun 2023 ini baru 4 bulan pertama ya dibanding full year tahun lalu sebesar 3,5 triliun. Oke, kita lihat laba tahun berjalan after tax ya. Ini sekian. Ini sekian. Nah, ini harus dikali ya harus dibikin 12 bulan lah. Oke. Dan ini kita lihat apa yang harus kita keluarkan di sini ada ini. Bagian rugi bersih laba Ventura. Nah, itu kita keluarkan. Keuntungan selisih kurs. Kalau ini 2023 positif harus diminkan. Kalau yang 2022 ada, adalah eh, negatif harus kita pluskan. Oke, kita lihat adakah dividen ada. Ini dividen 2020. 21. 22. 22 ada nih 165. Nah, 23 belum ada, tapi anggap aja kita dia bayar dividen juga ya. Jadi ini rutin bayar dividen ini bagus sih bayar dividennya. Dari dividennya ini memang terjadi penurunan ya eh, 8 fluktuatif lah. 86 miliar naik menjadi 400 miliar terus turun lagi menjadi 165 miliar. Eh, tapi jelas eh, ininya tetap besar ya numbersnya jadi Anda bisa hitung yield yield itu adalah dari harga Oke sekarang kita mau lihat lebih detail Oke Anda nggak non-performing loan ada nih Lebih dari 90 hari 26 miliar di tahun 2023 Dan 27.5 miliar di tahun 2022 Oke sekarang kita lihat lagi. nah Di sini ada penyusutan. Eh, ada, uh, sorry, ada uh, belanja modal, ya. Belanja modal ada di sini. Dan penyusutannya 19. Hampir sama lah. Tahun 2022, 73. Dengan penyusutan 50 miliar. Oke. Okay. Sekarang kita lihat PNL-nya seperti apa. Detailnya ya. Nah, ini ada cadangan kerugian penurunan nilai utang. Ini kalau plus harus dikurangkan. Nih. Ini nggak ada di sini. Nah, ini ada. Eh, bukan ini, ini harus dipleskan karena negatif nih. Ini negatif. 2,7 miliar harus kita pluskan. Nggak ada lagi. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan Metode Easy Stock yaitu Anda bisa download di Google Play Store di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini nggak bisa diinstal di sini karena sudah installnya di Android, khusus di Android. Dan ini ada video tutorial, silahkan Anda pelajari sendiri. Dan ini kita akan menghitung sekarang dengan metode uh, Easy Stock. Oke, okay. oke, okay. nah, Anda ketik "Easy Stock" di sini. Nah ini dua periode ya, seperti ini. Kita taruh pertumbuhan 3 persen. Kapek nya segitu. Nah ini kapek opek ini harus di, di, jumlah semuanya ya. Jumlah aja, oke. 135, net income-nya sekian tentang jangka pendek jangka panjang sekian Besitok sekian, dividen sekian, aset lancarnya. Nah ini masih yang Q4 full year ya, 2022. Berapa nilai wajarnya? masuk di 1600 kurang sampai 1400 sampai 1600. Ini bagus. Anda lihat di sini. Coba kita kurangin lah jangan 3% kalau tinggi. 1,8 berapa? Tetap bagus 17 sampai 18. 17 sampai 18 ya. Oke, kita lihat tadi 17 sampai 18 berapa? 16 ya, 17 sampai 18 berarti tinggi. Ini perusahaannya eh, bagus dan perusahaannya ini eh, untuk tahun lalu ya, full year ya, itu dijual dengan harga wajar cenderung murah. Oke, sekarang kita lihat berikutnya untuk periode. 2023. Oke, okay. seperti ini. Anda isi revenue growth 2%, belanja modalnya sekian, net income-nya sekian, utang jangka pendeknya sekian, disita sekian, dividen sekian, net current asset sekian. Ini, udah, ini baru Q1 ya, kan itu dari setahun kan hitungnya. Nah ini 13 sama 12, 12 sampai 13. Artinya di sini eh, terjadi penurunan kinerja di tahun 2023, tapi kita harus mempertimbangkan eh, eh, periode full year yang tadi adalah eh, sekitar berapa tadi ya, 17-18 ya, kalau nggak salah ya, eh, ininya apa nilai wajar ya, jadi kalau kita lihat di sini memang secara ini harga 13.55 sampai 15.95 ini masih wajar. Kalau full year ini harganya murah, tapi kalau eh, dibandingkan eh, eh, dengan eh, harga atau dengan nilai wajarnya sampai bulan April itu tidak terlalu murah, tapi masih di level wajar cuma memang susah mencari uh, 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 saham saham ipo dengan harga yang under value susah ini cuma bukan murah ini tapi wajar rata-rata semuanya over value atau kemahalan oke okay? para pemirsa kita jumpa lagi di lain kesempatan